Lamun sudah kaya itu ikam sugihnya, lalu jadi nabi, serta jadi raja pulang. Wa in syi'ta nabiyan abda, atau jadi nabi aja, dan jadi abdi aja. Ayo, nama nak ilih. Pak Auma ilih. Nabi Muhammad meleh. Ini Jibril ada. Kan ini Israfil datang. Jibril ada. Nabi Muhammad ba'ada. Kada mau, milih anu aja, kada mau. Jibril ada. Bagaimana Jibril? Jawabannya. Di mata menjawab. Ham, ini Nabi Muhammad. Sebab itu tadi di atas tadi ada lupa ketara, ada lupa. Nah, kada selalu aja. Ini minta dulu buah pikiran Jibril, di mata menjawab. Lalu, Jibril wa isyarat ini, kenapa? Auma'a, maka isyaratkanlah. Oleh siapa tadi? Oleh ilahi kepada Nabi Allah Jibril. Antawaba. Jaga hati. Supaya jangan bersifat kukus. Bukan lamun nabian malikan lawan nano nabian abda nang mana di antara dua itu nang sifat kokos nah itu jangan dipilih nang sifat cagar tanah aja sifat bumi nah itu diambil nah itu lalu Nabi Muhammad tadi memilih nang mana faqala nabian abdan aja pada hakan Israfil lawan Tuhan nah itu jadi fa'ubudiyatuhu sallam asyrafu min nubuwatihi wa risalatih maka kanabian itu di bawah Rasulullah itu di bawah ubudiyah yang tinggi. Oleh saat itu tulisan dia itu ada. Itu atau membuah. Nah, coba kita lihat. Nah, Muhammad abduhu hanyar wa rasuluh badudi rasul. Wa rasul ini ke bawah daripada abdu. Jadi ubudiyah itu. Maka ubudiyah ini siapa aja kawa? Lamun membuah, lawan risalah. Kalau itu tertutup sudah. Nah, kalau ubudiyah ini terbuka terus. Terbuka terus. Paham lah. Nah itu cerita alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan memberi paham itu cerita. Kalau Tuhan memberi paham kita tuh harus syukur kepada Tuhan itu. Fa'ubudiyatu sallam asrafu min nubuwati wa risalati. Wa sababu dzalika anna hadzal wasfa yushiru ila ghayati kamalillahi wa ta'alihi wa tiyadi ghairi ilahi. Fi sir awali wa yushiru anna dalil wa laqad dzalla bi khudud nisbati jalla ta'ala. Intaha wa la khasam min qatl wa nwa fa yubidalah bi ziyadah. Nah itu. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa hadza ta'liqun ala al-muqaddimati al-ma'rufati bi sittin mas'alatan li syaikhil imam al-alim al-Abil Abbas Ahmad Az-Zahidi. Maka bermula ini ta'liqun adalah satu susunan alal muqaddimah atas muqaddimah al-ma'rufati yang dikenal bisitin dengan sitin mas'alatan nisbah mas'alah ya kita ini muqaddimah yang disebut ngarannya 60 mas'alah secara sitin 60 mas'alah fikih nih kita lawan siapa ampunnya tadi itu apa tadi li syekhi bagiatnya syekh apa kita terus masuk ke dalam dulu nah. Kita masuk ke dalam dulu qauluhu sayyidina adakah di dalamnya qauluhu sayyidina ay sayyidil khalqi ya kan sayyidnya seluruh makhluk was sayyidu lughatan kalau kata-kata sayyid man faqa ghairahu karaman wa hilma itu orang yang paling tinggi daripada orang yang lainnya nisbah murah serta kada pemarah. Ya lah. Itu pada lugat arti sayyid itu orang yang paling kada pemarah dan paling pemurah. Di zaman itu artinya orang itu pemimpin ngarannya tah. Pemimpin ngarannya orang itu. Kemudian qauluhu Muhammad badalun min sayyidina wa atubayyana alaihi wa Muhammad asyrafu asma'i sallallahu alaihi wasallam bin ardi was sama' ala sahih. Ustaz bismillah fi kalimat tauhid anna maktubun ala araqi asdil jannah wa ala da'iril. Walamma warada anna Allah khalaqan nuran muhammadiyyah. Allah taala menjadikan nur Muhammad. Di sini hendak aku tekankan. Artinya jelaslah bahwa nur Muhammad itu adalah baharu makhluk. Lah nah itu wasamahu dan dibari pulang ngaran kalau dibari ngaran itu tentu orangnya baharu muhammada ya lah nah itu nah kita terus ke dalam dulu apalagi syekhil imamil alimi abil abbas ahmad az-zahidi az-zahidi
Rabbiyallah. Taqam madahullah dirahmatih. Semoga anu meliputi akan dia oleh Allah dengan rahmatnya. Yahullu al-fawbaha. Nah ini. Membabaklah ia, ia ini syarah akan lapas-lapasnya mukaddimah. Wa yutammimu mafadaha. Dan menyempurnakan akan kaedah-kaedahnya. Apalagi wa as'alullaha min fadli ajazi li. Ya kah? Aku meminta akan Allah daripada kurnianya yang banyak an yanfa'abihi, bahwasanya Allah memberikan manfaat dengan ini syarah tadi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita terus. Qawluhu wa ni'mal wakil, ada di dalam? Nah itu fi'lun wa fa'ilun wa ni'ma kalimatun anu tajma'un madha wa kullahu aini apa anu ni'mal mufawwadah ni'mal mufawwadu ilaihi al-amru huwa Allah al-maksus bil madhi wa idha kan Allah ta'ala huwa al-wakil al-mutawalli umura ibadihi fala yuhma ma fala yuhmilu man istanada ilaihi wa la turuku man tawakala alaihi bayar sifu gammahu izilu gammahu. Artinya barang siapa bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah ta'ala mau, artinya mengawali dan meninggalkan orang itu, dan Tuhan sandarkan orang itu kepadanya, dan Allah ta'ala hilangkan akan duka citanya sakit dan sakit hatinya. Habis itu wianinya lah anal khalil lamma ulkiya finarin numrud atau namrud, bahwasanya Nabi Ibrahim manakala diloter ia ke dalam api neraka Namrud, qala ujar Nabi Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah bacaan ini istimewa, fanajjahullah minan nar bi barakatiha, maka selamat daripada panas. Hasbiyallah hasbiyantah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa fil jami'i shagir idza waqa'tum fil amril azim ay sa'bil muhawwil atau apa mahuli sama aja pernah faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, apabila ikam jatuh di dalam perkara yang sulit lagi menakutkan, maka jangan dilapas bacaan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuh, banyak kiatnya membaca itu apabila kita di dalam keadaan susah, apalagi keadaan yang sangat menakutkan anu kita napa gawat, maka bacaan jangan tapi tertinggal nang hasbunallah wa ni'mal wakil, banyak membaca itu supaya selamat daripada kesusahan tadi dan supaya artinya apa daripada nang ditakuti itu tadi. Iya kan? Itu apa bilang? Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a bil basmalah. Sidin memulai dengan bismillah iktidaan bil kitabil aziz. Kata mengikut dengan kitab yang mulia juga. Bismillah juga. Qauluhu bada'a bil basmalah. Ibu Musa mal basmalah wa bismi. Ila akhirya awbima hiya man huruhatun minhu. Wa ilmun nahti nisama iyun. Apalagi kal ailati wal haqalati wa minhu kalimat man sebut ga'asin al imam. Alikallam wa wajah. Wa hiya wallah ma tarba' laban. Apa? Banat kot ya kah? Mata rok bak labantuk kotu wala tabas tas maktu kotu wala tasar wala komtu anu kotu wala taam makot maaf wala taam mak qa'adtu min tatah qattu ay mashaytul laban ya mal arabia qattu, aku pada pernah napajar minum susu jar sina ali hari arba saumuran wala aqaltu samak ya masabti qattu, aku kada bisa makan iwak laut hari sabtu saumuran, dan mau aku makan apabila hari sabtu aku makan iwak nang lain pada iwak laut aja. Anu kalau hari arba aku minum lain pada susu aja. Kenapa? Linnahi andai katiba, karena ditangati secara kesehatan badan. Dan aku pada pernah memakai salawar berdiri, itu memakai salawar berdiri anu om dan kelihatan orang itu tahu yang berduduk kalau disembunyikan muhafazatan ala sitril aura, ya kada om dan kelihatan wala ta'ammak tuqaidan dan ta'ammam tuqaidan, aku kada bisa basurban berdiri berduduk minto basurban itu kada bisa aku berduduk. Di anda kayu adilah tasnya imamah karena anu surban kenapa itu napa tadi apalanya anu berduduk ya kita tidak maaci akan benar kasurban wal musaf kita tuh artinya nang anu sedang aja sad sedang aja
Itu aja sebenarnya. Dan di situlah anunya dalilnya malah. Nah, sedikit-sedikit mengambil anu faedah Bang Bahari tah. Iktida ambil kitab bil aziz wa amalan bi qali sallam kullu amrin di balin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa aqta'u. Nah, tiap-tiap satu perkara yang mempunyai hal yang bagus kada dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu aqta'u, kurang berkat. Nah, ini perkataan yang anu pekerjaan, perkataan yang bagus kada dimulai dengan bismillah itu, lamun kada bismillah kurang katanya. Berkatnya rawah Abu Dawud wa makna dibalin eh halin artinya amrin syarif masyakmin yuh tamu bihi yang artinya dipentingkan memang haram lain yang makro lain kalau ini misalnya gawin itu haram gawin itu makro bismillah juga kada disuruh enak nih seprata misalnya makro kalau kamu bismillah rahim itu kada disuruh wa makna akto'a naqisul barakati makna akto'a tadi kurang berkat hada bayanu mala buddha minhu bermula yang akan datang ini adalah menerangkan sesuatu yang kada boleh tidak daripadanya ay mala yustagna an marifatihi minal furud sesuatu yang kada kawa dikayaakan daripada mengenalnya daripada segala kewajiban bahasa kitanya ini kewajiban yang mesti semuanya manusia tahu yang akan datang ini nah itu nah jam'u fardin wahwa wal wajibu mutaradifan kalau kata-kata fardu lawan kata-kata wajib itu sama sama maknanya mutaradifan sama maknanya illa fil haji kecuali di dalam haji fa innal fardu fihi di mana rukni karena fardu dalam haji itu maknanya rukun fardu haji jadi artinya apa rukun rukun haji itu wa amal wajibu fahuwa ma'adul fardu wa sunnah adapun yang wajib di situ adalah lain pada apa fardu lain pada sunnah sunnat hadis wala makana fil furud fatut laku fi kutubul fikhi al arkan dona surat asara musallat ila dati ira dati leka biqaulihi al wajibati ala madhabil imam syafi'i rahmatullah alaihi manakala fardu itu bisa dipakai di kitab-kitab fikih atas makna rukun bukan syarat nah maka mengisyaratkan musallat kepada menolak kehendak Indonesia dengan katanya nang wajib nah jadi makna fardu itu yaitu wa wajib itu. Jadi ditetap apa dinaatakan dengan al-wajibati pulang ala madhhab al-Syafi'i berlaku atas jalan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Imam Syafi'i ini huwa al-Imamul Azam al-Mujtahiduna ini mujtahid orangnya. Abu Abdullah Muhammadu Ibnu Idrisa wa yaltaqi ma'a Rasulullah dan tasampuk anu iya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdimallah. Jadi sanjur orangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi taribatun ala kulli muslimin wa muslimah bermula menuntut ilmu adalah wajibakan jadi taribatun maknanya diwajibakan nah, ala kulli muslimin wa muslimah atas seluruh orang Islam baik laki-laki maupun bini-bini nah tahu sudah kita tahu hukumnya wajib arti wajib tak apabila digawi nah dapat artinya surga amun ditinggalkan neraka jadi apabila orang kada menuntut ilmu bini-bini ke laki-laki ke neraka sebenarnya orang tuh nah itu aroda bil ilmi ilmu nang disuruh akan menuntut atau diwajibkan menuntut bagi laki-laki ilmu nang mana nah ininya nah aroda bil ilmi al-mu'arrafi bil alifi wal lami ilmu al-amali ilmu cagar bagawi ilmu nang cagar bagawi tak ilmu nang cagar tapakai jadi lamun orang kalau kada berdagang wajiblah nuntut ilmu dagang nah inya kada tapakai juga paham kata nah, mun orang kada tulak haji wajiblah nuntut ilmu babul haji nah kada jadi napa gawian kita mesti tahu ilmunya orang baca Quran gawiannya kalau baca Quran tuh mesti ada ilmu Quran amun kada tahu di ilmu Quran membaca Fatihah iya no luput gairnya maga dubi alin walad dalin pada angin mbah matinya tiap-tiap amal kita ada ilmunya nah itu tadi paham lah itu maksudnya tadi nang wajib itu ilmu gawi kita minta nah pegawai kita kan mesti ilmunya dituntut itu maksudnya kada semuanya anna lupang semuanya mbah nang kada gawian torang pada laki-laki menuntut ilmu haid nang sorang kada bisa haid menengahit bujuram orang bebaik ilmal amali artinya ilmu amal alladzi wa mashhurun wujubi alal muslimin
la ghairu nang masyhur jeung wajibna ulama Islam tah bukan nang lainnya han jadi di kita aja artinya ilmu nang disuruh tah bae lamun undur disuruh nuntut ilmu jeung berapa ilmu di kita aja kada banyak ingganna pagawian nyawa nang gawian nyawa tak tapi banyak nah tapi banyak jua jadi lamun urang bagawiannya saling banyak kan macamnya nah itu alim bener urang lipunan eta mun kada alim mana di mata dia nang bahata ya kada hafal Quran bagus ya kada hafal Quran da bagus ni bahatal gawian bilang nang rujuk tarus urang kada diintu kada wa fi iradil musannif kalam ni Abbasin ba'dal hadis isyaratun dan di dalam mendatangkan oleh pengarang akan kata-kata Ibni Abbas sesudah hadis isyaratun ya kah nah isyaratun ila dalikna wa qala al-Fudail anu Ibnu Iyad fi ma'nahu coba kita masuk ke dalam qaulu wa muslimatin adakah hah adakah qaulu apa nah muslimatin coba kita lihat masuk ke situ dulu laisa fi turki hadha al-hadis kalimatu muslimatin kama naqalahu al-Banhawi najali syarih al-matan intaha wala ala al-musannif yatra ala riwayatin fiha dalika aw annahu rawa al-hadis bil ma'na li anna talab al-ilmi ghayr muttasim bil dhukur bal wajib ala an-nisa' ayadan fi al-jami' talab al-ilmi faradun ala kulli muslimin itu aja wadu ilmi inna ghali alayhi kama qala al-qanadila al-hara wal ru'a wa al-dhahaba fa fi jami' ayadan talab al-ilmi faradun ala kulli muslimin fa inna talab al-ilmi yastaghfir lahu kullu shay'in hatrahitan fil bahri na ini sahih talab al-ilmi bermula menuntut ilmu jar nabi faridatun diwajibkan ala kulli muslimin atas seluruh orang nang islam min tuanya masuk aja bini-bini wa inna talabal ilmi dan bahwasanya orang yang menuntut ilmu tadi yastaghfirullah kullu syai' memintakan ampun untuk inya seluruh sesuatu kada kegampangan fa'alaman memintakan ampun fa'alaman motor yang kita pakai memintakan ampun ini nah kenapa pakai kesempatan itu pula memintakan ampun aja kita kullu syai' sampai-sampai hitan fil bahri meminta ampun memintakan ampun hitan fil bahri iwak nang ada di dalam laut mintakan ampunnya lawan orang nuntut ilmu iwak nang dalam laut mintakan ampun nang dalam laut nang sudah nang kita sangan itu kada mintakan lagi nya iya kah nang kita sangan itu bapun dapat lagi menyangakala iwak laut nah, itu sudah misangan itu ini nang masih di tengah laut itu nah kenapa jadi iwak di dalam laut disebut di hadis karena iwak itu kada beilat nah sedang nang kada beilat sudah nangem ya teman baca istighfar artinya mintakan lawan Tuhan apalagi nang beilat nah lamun sudah iwak nang kada beilat mintakan ampun sesuatu nang jamadat mintakan ampun jua lalu nang beilat ini misalnya menyambati mahiri'i mendengki'i lawan orang nuntut ilmu sadang hidup iya kah sadang hidup iya kah iwak mintakan ampun kenapa seorang mihiri iya kah nah itu nung sebutin sudah tak dicoret nung minta nung orang bahari nah kiri ayo kita terusakan isyaratun ila dhalika wa qala Fudail ibn Iyad fi ma'na kullu amalin kana 'alaika fardan fatalabu ilmi 'alaika fardun wa ma lam yakun al amalu bi 'alaika fardan fala yatalabu ilmi 'alaika biwajibin ujar Fudail ibn Iyad makna hadis nito tiap-tiap amal nang atas angkoh wajib menggawinya maka menuntut ilmunya amal itu atas angkoh hukumnya wajib juga sembahyang wajib kalau kita gawe ilmu sembahyang itu kita tuntut itu hukumnya wajib seperti bacaan kanjibnya so, ini cagar gawiannya wajib juga minta nah nang mana kita itu memakai amalakannya itu lawan kita kada wajib maka menuntut ilmunya itu kada wajib juga nah ya kan misalnya membaca ayat kul ya ayyuhal kafirun limbah fatihah sunat kada hukumnya lalu kita belajar itunya sunat juga kalau saya kan dipakai kepada nang sunat juga hukumnya ini itu aja hukumnya kan habis sudah itu wa qala ibnu abbas radhiyallahu anhu ma kafa ka min ilmi din ay syariati an ta'rifa ma la yasa'uka jahluhu ujar atnya ibni abbas ini kalau dia cukup aja lawan nyawa menuntut ilmu syariat tak bahwasanya mengenali naruh kada boleh tidak nyawa mesti tahro
Malaya sauka artinya sesuatu nang kahada mencukup akan nyawa kada tahunya. Nah maknanya malabudalaka min ma'rifati kawati mafrudiddin. Aja kita nang kada boleh tidak lawan nyawa daripada mengenalnya untuk mendirikan apa-apa nang diperduakan di dalam agama ini tadi. Habis nah itu tadi. Qauluhu Ibnu Abbas ada di dalam. Nah, huwa Abdullah ngaran sini Abdullah kala. Nah, itu hibrul ummah ujar kita paling alim daripada apa? Itu umat. Bahwa terjemah nul Quran sirin ini mentafsirkan apa? Quran. Itu. Nah, kenapa nang jadi alim benar? Kenapa jadi ahli tafsir? Kenapa bakasnya? Nang jadi alim benar nih. Lawan ahli benar tafsir kenapa sababnya? Tafulan Mustafa fi famihi. Ini namanya rajin mengunyut ilat Nabi di ludai sidin itu nang jadi alim benar ham. Paham ta? Allah waqala sambil Nabi mendoakan pulang, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini sebabnya nih ludah Nabi lawan doa ini, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu Ibnu Abbas manaqib sidin ta. Tentang jilur rahmat pula. Wa fi riwayatin wa 'allimul hikmah, ada riwayat yang lain doanya pula. Ini bisa kita pakai untuk anak kita mendoakan murid kita, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhul hikmah. Itu sebab ini doa datang dari Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ta'wil al-Qur'an sambungannya. Artinya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmah wa ta'wil al-Qur'an. Tafsir maknanya. Allahumma barik fihi wansur minhu waj'alhu min ibadika salihin. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Iya nang jadi han jadi cara belajar dari mengingat mano ludah Nabi lawan doa Nabi aliman. Mata bittaif rahimahullah. Wahuwa ihda Ibnu ihda wa samina sanatan umur sedin 71 hamu amma. Termasuk mana? Panjang? Panjang umur. Walamma wudi'a manakala diandak jasad sidin liusolla alaihi untuk disumbahyangakan ja'a ta'irun abyadu. Kenapa waktu sudah diandak hendak disumbahyangakan datang burung putih? Hatta dakala aqtanahu burung putih itu nuwi cerecet-cerecet masuk di dalam kapan? Kapan Ibnu Abbas? Ini katanya. Lalu paltumisa dicari orang Abu Sia Bahera burung nenek cari orang ya di dalam kapan palam yujat sekalinya kadi ada palam masuwiya alaihi turab limbahnya sudah ditutupi tanah artinya dibuat tulang dalam tanah lalu dilimbuhi lawan tanah lalu anusumi asautun ada suara kadangaran nang lam yurosak suho tapi kadada orangnya suaranya aja ada kadangaran ini sudah ditanam sini dalam kubur. Nah apa ujar suara tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Ibnu Abbas. Riwayat sini Abbas nah. Habis nah. Kemudian apa jadi tadi? Wa yakfi fi dzalika ma'rifatu itu apa tadi jan? Itu radhiyallahu anhu kada? Ada kada radhiyallahu anhu tadi? Nah itu. Wa yusannu tarabbi wa tarahum 'alal ulama wal ubbat al akhyar ya kan? Jadi kalau orang alim atau orang pak ibadah itu kita disuruh mengucap radhiyallahu atau rahimahullah sunat hukumnya. Habis deh. Kita baca pinggir pulang deh. Wa yaqfi fi dzalika ma'rifatu ahkami adh-dhahirah. Wajib ma'rifatu laqaihu adh-dhahirah nahwu nafaja ta'allumi kalimat syahadah. Wallahu ta'ala lam sifatu billah. Mulai aja. Insyaallah mudah-mudahan Tuhan memberi paham bagi kita berkatin ilmunya yang bermanfaat ini tadi dan mudah-mudahan semua khatimah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alana wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim antal mu'akhkhir la ilaha illa anta. Allahumma razuqna al-'ulum al-ladunniyah wal a'mal as-salihah al-bardiyah wal akhlaq al-hasanah wa husna al-khatimah fi khair wa tuba'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin wa ighfir lahum maghfiratan min 'indika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz ahla baldatina اللهم احفظ أهل بلدتنا بما حفظت به الأرض والسماء
يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.